memang ini namanya Marapi, ada apinya gitu kan. Jadi abunya juga panas, oleh karena itu radius 3 km itu tidak boleh masuk. Apalagi ini kayaknya, ini letusannya relatif lebih besar dari biasanya. Ya kan, mereka Marapi itu meletus dari dulu, sekarang, dan akan yang akan datang akan meletus seperti itu terus. Ya kan, jadi kemungkinan mereka terlalu dekat ya. Besar kemungkinan mereka terlalu dekat, kemudian pada saat terjadi letusan, maka abu panas itu, mungkin awan panas gitu ya, menyelimuti mereka, ya sudah. Panasnya ini kan bisa sampai 300-400 derajat Celcius ya. Jadi memang agak sulit untuk selamat bila terlalu dekat begitu. Menyelamatkan orang itu harus yakin dulu yang menyelamatkan itu selamat. Safety first, ya kan? Bila alam itu dia punya rumusnya sendiri yang tidak mungkin kita lawan. Kita yang harus mengalah dengan rumus alam ya. Berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Marapi, ya kan? Apakah letusan sudah mereda? Kemudian baru dilakukan evakuasi. Pertama, yakinkan bahwa penyelamat itu selamat. Itu saja. Setelah itu baru lakukan langkah-langkah penyelamatan dengan catatan bahwa erupsi Gunung Marapi itu sudah mulai menurun dari energinya maupun cakupan sebaran materialnya begitu. Itu yang harus yakin. Karena kalau ini adalah awan panas, itu panasnya di atas 400 derajat. Akan sangat sulit untuk selamat. Begitu loh.